Oke, okay, nah kali ini kita kedatangan atlet basket naturalisasi. Wow. Ah, suruh nyanyi juga tuh. Ku cinta dia. Coba. Kita panggil langsung ini ya. Jamar. Jamar. Jamar Johnson. Silakan duduk. Okay. Silakan duduk. Please have a seat. Dia enggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Tapi saya Oh, buat lu yuk, ada yuk buat lu. Gua kan enggak pernah nengok kamu. Iya. Gua enggak pakai ituan. Entar lu, emang bisa bahasa Indonesia? My name is Jamar Johnson. What? My name Awas. Sampai diusir banget. What? My name is Jamar Johnson. Jamar Johnson. Saya bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Oh, bisa. Dia bisa bahasa Indonesia. I'm sorry ya. Yeah, sorry. Sorry ya. This my friend Jelong. Yes. Oke, aku ada artikel ya. Kita lihat artikel dulu yuk. Jamar Johnson, pemain basket Indonesia naturalisasi asal Amerika. Oh. Sudah berapa lama Jamar di Indonesia? Sudah 9 tahun. 9 tahun? Yes. Oh, masih lama dia ya. Aku baru 2 bulan. Hei bang, hei! Dia siok diperlakukan begitu dia bengong. Barang diambil ya diem aja. Jadi Jamar udah. Lo kalau baca gini panggil OB. Suruh lari. Malah diem sih. Gimana sih? Jamar Johnson sudah mulai ke Indonesia 9 tahun yang lalu ya. Dan bagus banget bahasa Indonesianya. Nah awal mula ke Indonesia itu. Melatih basket? Iya, yeah, saya pelatih basket di UPH University. Universitas Pelita Harapan. Pelita Harapan. Yeah. Karawaci ya? Iya, yeah, Karawaci ya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oh iya. Okay. Dari situ baru memutuskan untuk jadi pro di sini? Itu untuk pelatih basket aja. Saya mau bantuin basket di sini. Saya punya hati di Indonesia, saya datang ke sini pertama. And then, saya ketemu the right person at the right time. Kayak gitu. How tall are you? I'm 196. So 196? Shoe size? 47 setengah gini. 47? Yeah. Oh, berarti gue cocok main bola nih mah kalau main basket ya. Dia 47 kelingkinya. 47.